dan gak mudah ya. Kita semua pemain, all crew, sutradara, semuanya totalitas. Ini kalian bisa menilai sendiri lah kalau ini adalah sinetron terniat yang pernah ada dan tayang di Indonesia. Puas? Alhamdulillah puas, alhamdulillah. Semoga hasilnya ya juga memuaskan. Balik lagi, kita udah menyajikan tayangan yang keren, yang berkualitas. Hasilnya itu adalah bonus. Mudah-mudahan penonton semuanya, masyarakat semuanya dapat suka dengan ceritanya, dengan semua yang disajikan tadi. Besok mudah-mudahan nonton lagi dan setiap hari nonton terus dengan Sakura. Ya, cerita sedikit lagi dong soal kemarin perjuangan sebelum produksi gitu kan, persiapannya luar biasa kan, fisik segala macam. Benar, persiapannya luar biasa. Dan sinetron ini tuh persiapannya dari 8 bulan yang lalu dan beberapa kali rombak pemain. Terus akhirnya saya ditawarin ini. Terus saya langsung excited baca ceritanya. Habis itu ada pelatihan selama 8 hari. Itu udah kayak wajib militer lah. Kita mengikuti semua jadwalnya mereka. Kita dilatih sama mereka benar-benar latihan keras. Kita bangun pagi, latihan sampai malam. Terus pas tidur, di sepertiga malam pas lagi tidur ternyata kamarnya diledakin. Itu benar-benar kayak militer banget sih latihannya. Yang paling berat apa aja? Yang 8 hari itu yang paling berat menurut kamu apa? Yang paling berat? Semuanya berat tapi menyenangkan. Tapi kan kita jadi tahu itu perjuangan dari seorang prajurit itu seperti itu. Jadi kita harus respect sama mereka dan bangga sama mereka kalau mereka juga berjuang untuk Indonesia, untuk bangsa ini nggak mudah. Dan berkat pelatihan itu jiwanya akhirnya orangnya itu masuk. Itu menjadi sebuah pendalaman karakter yang lumayan gimana ya? Membantu banget, meskipun kita nggak bertahun-tahun di situ terjun langsung, cuma satu minggu, tapi kita ikut merasakan dan feelnya itu dapat, katanya jiwa kalau kita itu prajurit itu kayak gini, itu termasuk pendalaman karakter yang udah bukan easy lagi, kita langsung terjun masuk ke dalamnya. Syutingnya juga nggak mudah, banyak adegan-adegan yang benar-benar menguras tenaga sampai malam. Kita di laut, di pulau, di kapal, beberapa hari, macam-macam lah, semangatnya. Di sinetron ini kan dipasangnya sama Stevie Zamora ya. Ini gimana chemistry kalian ngebangunnya selama dapur mentu? Kayak gimana? Stevie yang jawab. Chemistry, Stevie, kencengan sore. Iya, santai. Terus pas ketemu langsung kayak klik aja, apalagi pas action gitu langsung kayak klik aja gitu kan. Berarti nggak susah, nggak butuh waktu lama untuk secara pendekatan emosional untuk membangun sebuah chemistry itu. Lumayan cepet sih. Tapi ini pertama kali kalian main bareng di sinetron atau sebelumnya udah pernah juga? Sebelumnya udah pernah, cuma cek menarik kan sih, Bang, lu temuin di sinetron kali ini? Ya pasti menarik lah, ini sinetron beda dari yang lainnya. Sinetron yang bisa dibilang belum pernah ada lah, membawa nama besar TNI Angkatan lalu. Dan syuting pun niat banget, promosi begini juga mewah banget kan, beda banget. Jadi kalian wajib banget untuk nonton, dan pasti yang tadi nonton dari episode 1 secara keseluruhan pasti juga ngasih rating kita bagus. Pasti dia juga, wah gila nih, keren banget nih, niat banget. Pasti begitu bagi yang nonton. Buat yang belum nonton, pokoknya setiap hari pantengin terus Antv. Dan pasti bakal banyak adegan-adegan yang seru dan menarik lainnya. Dengar-dengar katanya sebelum awal-awal tuh sempat ada pergantian-pergantian pemain dulu sebelum akhirnya ditetapkan untuk kalian jadi pemeran. Benar. Yang dari awal tuh Stevie, ada beberapa orang-orang
pemain ya. Lumayan panjang sekitar 8 bulanan sih prosesnya, perubahan cerita juga banyak sih prosesnya. Ya dari awal. Gimana kasih ya? Ya dari 8 bulan lalu ya. Bentar lagi melahirkan. Sekarang masih proses syuting masih berjalan terus? Masih berjalan. Syutingnya di mana sekarang? Hari ini kita break, cuma besok kita pasti syuting pagi. Di mana? Di pagi. Di Jakarta, atau di mana? Kita setnya itu benar-benar real. Apa yang akomodasi yang fasilitas yang kita gunakan kan benar-benar support langsung sama tim ya, Apa semuanya? Jadi Thank you, Sophie. Thank you, Lisa.